Mungkin ini katana-katana di belakang kami ini adalah katana-katana yang beruntung yang akan direstorasi. Strategi kami itu penuh dengan strategi. Dari turun dari mobil tadi, mau sebelum ketemu Om Andre, strategi itu sudah mulai jalan. Sekarang sudah ada di otak, mau akan jadi seperti apa mobil ini. Ya sebulan tuh udah lebih dari cukup lah. Selesai lah ngerjain ini. Halo NMA members, hari ini kita kembali lagi nih sama Pak Erwin, juri halo. MX Live Mode salah satunya. Dan kita saat ini ada di bengkel Tommy Airbrush, ini markasnya tim Motomobi buat MX Live Mode 2021 ya Pak? 2021 betul. Kemarin kita udah visit beberapa tim yang lain juga, dan kali ini bagian tim Motomobi untuk kita bisa jelasin regulasi dari MX Live Mode setahun ini. Nah, kita pengen lihat ya, yes. Mobilnya seperti apa nih? Kita mau lihat prosesnya, kira-kira mobil Omobi itu diapain aja, mereka akan kasih bocorannya, jadi tonton dan saksiin sampai habis, sama kita akan jelasin skor sheet nanti ke mereka. Ya, oke, kita lihat. Nah, Omobi sama timnya udah ada semua. Kita langsung samperin mereka. Yuk. Omobi! Selamat sore! Luar biasa! Halo! Aduh. Ini siang malam kita kerjain. Luar biasa. Halo. Biasa ini kunjungan nih. Ini kehormatan sekali dapat kunjungan seperti ini. Kita bawa salah satu juri MX Live Mode tahun ini. Buat lihat proses. Nge-gym. mulai. Minum. Omobi. Apa aja ready ya? Apa aja ready di sini. Waduh, luar biasa nih. Wah, ini timnya super semua nih, pionir. Ada dari Tommy Airbrush, Yokohama nih, Om Tejo. Sama ada berapa mungkin nanti nyusul? Ada satu yang ketinggian kayaknya yang dari kaki-kaki nih. Oh, wow. Satu-satunya Ersus nih. Ini dia paling jauh. Dari Surabaya. Tim kita ini lebih Nusantara. Wah. Wow. Merata ya, di semua kota ya. Disatukan. Keren. Omobi, hari ini tuh kita bawa regulasi. Gua kasih dulu regulasinya. Itu regulasi paling final. Dengan tim yang kan kita udah random sama-sama tahu. Gak kelihatan ya Om ya? Mau diperbesar, Om? Enggak, biasa. Oke. Okay. Agak jauh gini aja. Kira-kira semua udah tahu budgetnya 100 juta, udah ada PIC-nya juga, ada Pandu yang monitoring terus PIC-nya, jadi nggak akan ada lagi tim-tim yang kelebihan budget. Betul. Misalapan? Nggak ada. Jadi akan dimonitor terus, kita semua udah tahu. Terus ini juga proses modifikasi nanti kita mau bahas. Sama kita tahun ini punya score sheet-nya ini berbeda-beda. Jadi agar fair, karena konsepnya beda-beda, Omobi ini show car, tim yang lain, Om Fitra itu off-road look, Ridwan itu resto mode, jadi... Oh, gampang-gampang gitu sih lawannya. Gampang-gampang ya. Enggak, mereka gampang banget ngerjainnya, kita paling susah. Itu kan Omobi yang pilih undiannya, diambil dari Om Fitra kan? Oke, nah nanti kita mau jelasin ini. Cuman sebelum itu Omobi, sebelum itu, boleh jelasin konsep mobilnya nggak? Oh, seperti apa? Mobil. Ini mobil yang paling keren. Ya. Okay. Kami mungkin belum pernah bikin mobil modifikasi sekeren ini. Karena tim yang solid, yang kuat. Tim kita solid, kuat ya. Tim kita punya leader. Leader itu Om Tommy. Oke. Om Tommy ini akan mengerjakan urusan body-bodian. Ya. Keseksian dari mobil ini adalah bagian tanggung jawabnya Om Tommy. Tapi dia ngelit semuanya untuk koordinasi biar lebih clear, maksimal. Lebih maksimal. Jadi konsepnya apa? Apa yang mau dibangun dan apa hebatnya dari katananya Omobi nih? Ini punya kehebatan dari ujung depan sampai ujung belakang. Oke. Dan lebih dari itu lagi. Oke. Ya, terserah mau dinilai apa enggak, kami akan kasih kelebihan. Oke. Ya. Enggak ada limit. Enggak ada limitnya. Tapi budget ada limit ya. Hah? Budget ada limit. Budget ada limit. Enggak ada masalah. Jauh-jauh. Okay. Bikinnya murah. Oke. Okay. Murah bikinnya. Bikin murah tapi hasil maksimal. Hasilnya maksimal. Gila nih timnya, entah dibuat seperti apa tapi semangatnya gila sih. Bakar. Dibakar terus. Kita kerja sama, kita bakar bareng-bareng, kita bakar. Iya kan? Ini buktinya udah lembur aja, udah gelap, udah malam. Masih aja ya. Masih. Semangat ini di tongkrongan. 24 jam nih.
24 jam. Ya, kurang lebih 24 jam. Gila. Om Mobi sih bener membakarnya luar biasa sekali. Oke, Om Mobi, boleh kenalin nggak masing-masing timnya nih? Timnya ya. Sekarang hadir, kenalin. Oke, tadi udah dikenalin. Ya. Project leadernya dari Tommy Airbrush. Terus kemudian ban Om Tejo Yokohama. Wih, Yokohama luar biasa. Oke. Okay. Yokohama yang dia tuh punya cita-cita. Oke. Bukan cita-cita. Ya. Intinya Om Tejo tuh ingin tetap ada SUV-nya ini. Oke. Okay. Ya, SUV tetap SUV. Jangan dihilangkan konsep jangan, SUV-nya. Jangan dihilangkan okay. Ke SUV-nya, SUV-annya. Oke. Okay. Heeh, dan yang hadir di sini itu ada Om Clement. Ya. Dari Pioneer. Oke. Okay. Ya. Pioneer ini barang-barang audio luar biasa dari Pioneer, Anda pasti pakai juga di mobil-mobil Anda. Kalau tidak pakai, coba pakai. Luar biasa. Terus ada Om Rendra, ini yang paling jauh dari Surabaya. Dia urusan air suspension. Ya jadi ini ber-air suspension, mana ada yang lain ber-air suspension? Benar. Ada. Mantap. Dan velgnya, Lenzo. Pilihan velg yang dipakai 18 inch saja. Ya karena ukuran mobilnya juga nggak terlalu besar. Ya cukup 18 inch saja. Ya. Terus kemudian ada juga teman-teman yang lainnya untuk urusan interior, Axis. Okay. Dari Bandung. Dari Bandung. Oke, okay, luar biasa. Coba. Kurang keren apa sih ujung-ujung ada? Tim Nusantara nih. Surabaya. Terus installer audionya yang apa namanya? Masang barang-barang Pioneer, ya. Itu dari Bekasi. Kurang apa? Duta Autosound. Oke. Okay. Duta Autosound kan namanya? Betul, Duta Auto Solution. Auto Solution. Oh. Duta Auto Solution ya si Candy. Oke. Okay. Lighting Nurmaras sama Belkot. Kita punya lampu-lampu. Urusan lampu-lampu Nurmaras. Oke. Okay. Ya. Bekasi juga ya. Walaupun perlu paspor ke sananya tapi koordinasinya bagus. Oke. Okay. Heeh, ya ini lampu nanti luar biasa. Paling meriah ini lampu. Paling meriah. Cat satu lagi cat. Terus oke. Okay. Ini nanti body cat warnanya berbeda dengan ini. Ya. Oke. Okay. Berubah. Ya, warna menang. Warna kemenangan. Waduh. Warna kemenangan. Warnanya tidak boleh dikasih tahu tuh. Rahasia. Warnanya nanti aja. Oh, rahasia nanti aja. Luar biasa. Ya, warna kemenangan ya pakai cat Belkot. Oke. Mantap. Konsep. Dari tadi kan gua tanya konsep tapi Pak Erwin nih ngejelasinnya konsep kemenangan terus. Oke, gua tanya langsung apa, ke ini aja ke timnya boleh ya? Iya, ya boleh. Oke, silakan eksterior. Om Tommy jelasin konsep eksteriornya. Nah, untuk eksterior sendiri, kita bikin sesuatu yang baru, yang beda dengan tim-tim yang lain. Okay. Yang pasti ini hasilnya keren, dan juga rapi, dan juga eye-catching tentunya. Jadi saat dipakai, konsep yang akan kita ini adalah kayak karena show car. Ya, ya, show car. Jadi untuk konsepnya nanti akan clean, bersih, rapi, terus aja itu perfect pokoknya jadinya. Oke. Okay. Untuk nanti ada perubahan-perubahan dari body samping kiri-kanan, depan, belakang, sampai ke atap, nanti mobil ini akan berubah. Wah, ngeri. Oke. Okay. Karena ini modifikasi yang bisa dikatakan paling ekstrim tapi paling rapi. Nah, wow. Karena dari semua sentuhan ada. Iya. Okay. Kita kerjakan dengan totalitas soalnya, ya kan? Pasti maksimal. Hasilnya bisa maksimal. Dari ban sekarang, gimana okay. Om Tejo? Untuk ban, karena ini adalah seekor katana. Katananya Om Mobi. Jadi kita harus pakai ban The Champion. Woi. Kita pilih Geolander G015. Itu ban yang dipakai di Jimny Champion. Woi. Jadi ban The Champion untuk mobil The Champion dan kita tim The Champion. Nah, tuh. Itu tuh. Dengar kan? Mantap. Kalau dari kaki-kaki yang jelas lebih unggul lah ya. Kita lebih nyaman dong. Lebih nyaman, paling nyaman. Basicnya dari katana sendiri kan kurang nyaman. Oke, kita keras, bikin ya, keras. Kan aslinya dia pernya per daun kan? Per daun. Ini masih pernya itu masih dedaunan, tapi tapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga jadi nyaman. Jadi buat contoh katana-katana yang lainnya. Wih, mantap sekali. Panutan. Jangan manut yang kalah, Kita mulai akrab kan, Om? Om Renda, air suspensinya pakai apa? Air suspensinya pakai dua titik yang itu apa namanya manajemen.
Kemarin mau pasang yang basic kayaknya terlalu rempong installnya gitu. Oke. Kita sendiri yang kerempongan. Akhirnya pakai yang manajemen, kebetulan ada dari customer yang kebetulan copotan dari Katana juga. Ini, jadi kan ini menyangkut budget nih pasti kan. Karena ada juri kan. Karena ada juri kan. Iya, harganya setengahnya. Setengahnya kalau budget, kalau second ya. Oke. Okay. Ini pasti terkait ini budget. Ini barangnya kalau nggak percaya. Kasih lihat Tom, kasih lihat Tom. Bersih. Oh. Oke, okay, lanjut sekarang. Konsep velgnya, Pak Suganda. Nah, kalau velgnya ini biasanya dipakai di double cabin. Kalau okay, di Thailand banyak kita Lenso banyak dipakai di double cabin, jadi kan cocok untuk konsep SUV-nya kuat ya. Sama dan lain-lain. Ya, ya, SUV. Oke, okay. Sekarang dari audio. Ya, kalau dari Pioneer sesuai konsep show car, kita harus memberikan yang paling maksimal. Wow. Karena itu dari Pioneer kita menyiapkan audio yang profesional. Waduh. Mantap sekali timnya Om Obi ini. Ini kalau ada piala tim paling bersemangat, tim ini juaranya. Kita tim the champion. Iya, tim juara. Yang lain enggak optimis. Luar biasa sekali semangatnya. Interior ya. Semangatnya dapat poin enggak sih? Semangatnya dapat poin, dapat nanti ada. Ini interiornya. Wah. Beda. Gimana interiornya? Wah, boleh beri bocoran dikit-dikit. Ya, oh, boleh. Sedikit aja. Seperti depan. Aduh, luar biasa. Joknya. Kayak gimana? Joknya. Aduh, udah nyaman racing lagi. Wah, keren banget. Itu clue-nya ya. Nah, nyaman keren. Dan racing. Nyaman tapi ya, racing. Tapi racing. Ya. Biasanya kalau racing enggak nyaman kan? Oh, enggak, ini nyaman. Wah, tetap keren. Mantap, ya. Nyaman. Nah, ngeri. Dashboardnya, aduh, gila deh. Dashboard nggak ada yang punya. Nggak ada yang bisa ngalahin. Dashboardnya yeah, paling keren juga. Paling keren. Juga. Nggak sabar pengen lihat konsep show car-nya ini kayak apa nih. Yeah. Dan kabin belakang juga. Oh, kabin belakang. Paling keren juga. Waduh, itu udah. Aduh, berat deh. Suaranya. Oke. Lipners ya? Suaranya. Kenyataannya begitu, kenyataannya. Kenyataannya seperti itu. Oke. Suaranya. Mana sih? Dari tim juri. Ya, silakan. Apa? Jangan lupa budgetnya nanti PIC-nya harus. Oh, aman. Ini kita benar-benar langsung dihitung sekarang. Dihitung sekarang. Iya, benar-benar memperhatikan budget sampai Airsus aja bekas. Iya kan? Banyak barang-barang bekas yang menempel di mobil ini yang masih layak pakai, ya kan? Oke, seperti di recycle. Karena modifikasi adalah kreativitas. Kreativitas. Benar enggak? Bukan berarti pakai barang yang mahal bisa hasilnya bagus. Iya, iya. Kita pakai barang biasa, saya pernah modifikasi pakai barang yang barang-barang sampah kita olah jadi body kit, jadi kayak bumper, jadi apa pernah juga dan itu juara. Bisa. Bisa. Andre sendiri tahu. Iya. Oke, semangat ini kita Semangat ini harus kita sudahin dulu. Ya, itu. Kita mau masuk ke skor. Nah, yang penting ini ada apa sih skor sheet? Oke. Skor sheet. Ini kalau enggak kelar-kelar karena terlalu bersemangat. Kita jelasin dulu skor sheet-nya. Ini ada masing-masing tim itu akan dinilai dengan skor sheet yang berbeda-beda Om Obi. Jadi contoh untuk yang Timo Mobi ini kan show car konsepnya. Jadi poin penilaian customisasi itu adalah salah satu penilaian yang paling besar. Eksteriornya 30 poin, suspensinya 20 poin, interiornya 30 poin, multimedianya ada 20 poin. Tapi masing-masing poinnya itu ada penilaian creativity, customisasi, selain itu juga ada overall appearance dan termasuk detail juga ada. Ya. Di dalamnya. Ya. Jadi ini yang optimnya Om Obi harus lihat dari score sheet ini dan bisa dimaksimalin dari masing-masing score sheet-nya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari timnya Om Obi terkait score sheet ini? Nggak ada. Ini mau nanya loh. Loh ini kan ada, ini paling maksimal 5, 10, dihitung aja tuh paling atas. 100 kalau total. Oh iya makanya. Itu totalnya. Oh. Iya. Udah diperkirakan satu-satu semua dibaca nih. Semua tim nanya Om Obi. Apa? Semua tim tuh ada bertanya ke juri. Kita udah jauh-jauh bawa juri, gak ada yang ditanya. Gak perlu. 100 yang penting. Iya 100 totalnya. Jadi gak ada pertanyaan nih? Gak ada. Memang tim Om Obi ini ya. gak ada pertanyaan. Tapi gini, satu pertanyaan sih. Oke. Okay. Ya. Live show and appearance. Oke, nanti. Terdiri dari apa aja? Gini, jadi nanti masing-masing mobil ini akan
dinilai di 2 Oktober di puncak event IMX secara live. Secara live nanti akan dinilai ke dewan juri. Nanti cara Om Mobi mempresentasikan fungsi-fungsi dari mobil. Contohnya kayak tahun lalu kan ada fungsi yang nggak jalan tuh Om. Lip service dinilai. Tentunya lip service itu bagian dari presentasi. Oke. Okay. Kalau lip service Om Mobi juga jago. Ini semangatnya kan luar biasa. Ada yang lebih jago lip service tuh yang barang jelek jadi bagus. Barang jelek bisa jadi bagus loh. Oh, iya. Tapi yang terpenting ketika live itu semuanya harus berfungsi Om. Karena ketika nggak berfungsi itu kan sayang tuh ada 5, ada lumayan poinnya tuh. Ada sekitar 21-22 poin. Jadi dipastikan semuanya berfungsi agar total skorsifnya dapat maksimal, terus nanti dapat poin sempurna seperti yang diharapkan Om Bobby. Ya, nih pertanyaan lagi pertanyaannya. Ini kan mesin nggak ada apa-apa ini? Ya. Kalau tiba-tiba mogok gimana? Sebenarnya mesin itu harus bisa diaplikasikan, harus berfungsi. Tapi mesin tidak akan kita nilai. Tidak ada penilaian mesin di sini Om Bobby. Jadi tapi tentunya diharapkan karena ada faktor fungsi di dalam sini, jadi at least mesin harus bisa berjalan. Jangan sampai mogok. Iya, ini kan nggak ada apa-apain nih, kita nggak sempat menyentuh apa-apa jangan di mesin. Sampai mogok, jangan sampai mogok. Agar masih berfungsi, masih layak digunakan mobilnya Om Mobi. Oke. Mungkin itu ya. Itu aja ya. Udah, mereka lu bersemangat dari tim Mobi. Udah, menang. Nggak ada yang akan ditanyakan lagi? Nggak ada. Cukup. Kalau cukup. Gitu. Yang pasti kalau kalah, Nggak mungkin. Kalaupun, itu yang kita tanyain. Ya, kalaupun terjadi, heran. Oke, ini tim yang sangat siap menang. Siap kalah nggak? Nggak kalah. Semoga berhasil Om Mobi untuk bisa merebut champion tahun ini. Selamat berjuang, karena waktunya udah tinggal beberapa minggu lagi. Iya, nggak masalah. Aman ya? Ya, ini besok kelar juga bisa. Bisa kita ulur-ulur aja. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman yang udah menonton. Cukup dari tim Mobi? Cukup. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Oke. Cukup, kalau gitu tunggu ada detail-detail lain. Prosesnya juga akan ada di Om Mobi. Di Om Fitra juga buat mobil mereka. Di Ridwan juga akan ada update-updatenya. Jadi tunggu aja. Mobil yang katanya bakal jadi champion ini, tunggu reveal-nya nanti di channelnya Om Mobi. Iya, ya, segera. Semoga cepat selesai. Cepat. Thank you semuanya. Terima kasih telah menonton. Katana Om Mobi. The champion.